Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan traders, selamat datang di ruang diskusi forex Saya Adityan dari Trading View Indonesia Yang seperti biasa akan memandu Anda untuk menganalisis pasar Baik dari sisi fundamental ataupun juga dari sisi teknikal yang mana diharapkan ini akan bisa menjadi panduan bagi Anda untuk melakukan trading di minggu ini. Yang mana tentunya kita tahu bahwa terdapat berita atau uh, rilis data yang cukup menarik baik itu dari sisi US, kemudian juga dari Swiss ataupun juga bahkan dari Australia yang rupanya di luar dari ekspektasi pasar dan tentunya ini adalah satu hal yang sangat menarik bagi kita untuk sama-sama kita perhatikan dan juga analisis. Untuk dapat memproyeksikan apa yang kira-kira akan dapat terjadi untuk kedepannya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini. Juga nyalakan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan apabila kita melakukan live streaming kembali di kemudian hari. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya di mana seperti biasa kita akan lihat terlebih dahulu dari kalender ekonomi dan kita baru saja mendapatkan di hari Senin kemarin ya uh, manufacturing PMI dari Australia yang rupanya tidak terlalu baik dibandingkan perkiraan kemudian juga kita mendapatkan adanya uh, inflation rate dari Swiss yang notabene naik atau lebih tinggi tapi basically ini ada sebuah data yang relatif mix ya di hari Senin kemarin dan juga kita baru saja mendapatkan adanya uh, data PMI ataupun juga data ISM yang relatif sebetulnya tidak menunjukkan adanya suatu geliat yang cukup Positif dari sisi recovery ekonominya nah, Untuk US-nya itu sendiri kita bisa melihat bahwa PMI-nya ini agak sedikit mix untuk sementara waktu ini hasil data ISM-nya Beberapa data menunjukkan adanya data yang lebih baik daripada data sebelumnya Tapi beberapa data pun juga menunjukkan adanya penurunan dari data yang ada sebelumnya Yang mana tentunya ini adalah suatu hal yang seperti yang sudah sama-sama kita bahas di hari hari minggu kemarin ya bahwa dengan adanya sebuah data yang mix di sini cenderung akan membuat uh, kondisi USD relatif netral bearish untuk sementara waktu ini dan tentunya meskipun katakanlah kita melihat bahwa reaksi dari pasar tidak terlalu besar pada data-data ini tapi data-data ini adalah data yang akan membangun suatu proyeksi terhadap apa yang mungkin akan dapat dilakukan oleh Fed untuk kedepannya yang mana tentunya pertanyaan umum bagi kita sekarang adalah apakah Fed akan melakukan tapering ataukah tidak obviously dan tentunya dengan mengamati data-data ini kita akan bisa menyimpulkan atau setidaknya membuat forecast mengenai apakah Fed akan membahas mengenai tapering di Jackson Hole nanti ataupun juga mungkin uh, membuat sebuah decision mengenai tapering di Fed meeting yang akan terjadi di hari uh, atau di pada bulan September nanti. Dan kemudian di hari ini kita baru mendapatkan adanya RBA Interest Rate Decision yang cukup mengejutkan adalah bahwa meskipun katakanlah saat ini Australia terkena dampak atau sedang mengalami lockdown kembali, sepertinya RBA tidak bergeming dalam uh, kebijakannya dan tetap melaksanakan tapering ya dan obviously itu sempat membuat Australian Dollar terapresiasi uh, pada saat data tersebut rilis ya. Dan ini adalah suatu hal yang Menjadi pengingat kepada kita bahwa Central Bank itu tetap akan membuat sebuah decision yang notabene, katakanlah, uh, tidak bisa diganggu oleh pasar. Walaupun katakanlah proyeksi yang terjadi atau proyeksi yang cukup besar terjadi di dalam pasar adalah RBA tidak akan melakukan tapering atau uh, akan sedikit banyak membatalkan tapering, ya, dan kurang lebih itu yang sudah mereka. Utarakan sebelumnya pada saat meeting sebelumnya, dan ternyata aplikasinya berbeda sekali dengan apa yang sudah mereka katakan. Jadi, karenanya kita, sebagai seorang trader, perlu untuk menyadari bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini, hal-hal yang tidak bisa diduga seperti ini, baik itu mulai dari data-data yang keluar atau informasi yang kita bisa dapatkan dari berita yang keluar secara mendadak, ataupun juga bahkan perubahan. Dadakan dari central banknya itu sendiri, itu sangat lumrah untuk terjadi, mengingat katakanlah kita saat ini masih berada dalam kondisi pandemi yang notabene baru kali ini dialami oleh pasar uh, global. Obviously, jadi tentunya apa yang akan dilakukan oleh central bank di sini mungkin akan bisa memberikan. Keunikan tersendiri pada masa pandemi saat ini, dan karenanya kita perlu untuk menyadari bahwa di dalam pasar itu sendiri terdapat risk yang sudah harus kita sadari, harus kita bisa tanggulangi sebagai seorang trader, karenanya. Dengan demikian saya tidak akan capai dan tidak akan bosan untuk mengingatkan Anda untuk selalu menggunakan stop loss Karena apabila katakan Anda tidak menggunakan stop loss maka event-event tidak terduga seperti ini akan bisa membuat akun Anda tergerus dengan cukup signifikan Dan di hari Rabu besok kita akan mendapatkan komentar dari chart pack atau dari member RBA di sini Tentunya bagi Anda yang melakukan trade di Australian Dollar ini adalah suatu event yang perlu untuk Anda perhatikan karena basically Anda akan bisa melihat seperti apa atau apa alasannya RBI tetap melakukan tapering dalam kondisi yang ada pada saat ini dan tentunya depends atau tergantung dari speech yang akan dikeluarkan oleh spek di sini maka ini adalah suatu hal yang mungkin akan dapat menjadi suatu decision point untuk sementara waktu terhadap Australian dollar meskipun demikian adapun juga tidak boleh melupakan bahwa faktor eksternal di mana yang berhubungan dengan komoditas itu juga menjadi salah satu katalis bagi pe bagi pergerakan harga dari Australian Dollar untuk sementara waktu ini yang mana kita tahu bahwa uh, kondisinya sedang mengalami penurunan terutama dalam kasus di mana Cina atau ekonomi di Cina itu pun juga mengalami slowdown untuk sementara waktu ini uh, Retail Sales dari Euro Area tentunya akan memberikan gambaran kepada kita mengenai recovery dari Euro Area dan obviously Anda bisa melihat bahwa forecastnya tidak sebaik yang uh, dinyatakan oleh ECB ya, dan tentunya ini adalah suatu hal yang semakin bisa mempertegas atau memperkuat argumentasi kita bahwa untuk sementara waktu ini mungkin ECB tidak akan merubah kebijakannya, dan yang cukup menarik di sini adalah. Um, Market services PMI dari, uh, dari Inggris ini akan menjadi suatu data yang cukup krusial, terutama apabila anda ingin mencoba mematerialize peluang yang dapat terjadi pada saat Bank of England meeting nanti. Uh, guide lainnya mungkin sudah saya share ya di hari Minggu yang lalu. Jadi anda bisa kembali ke video yang ada di Minggu lalu untuk melihat uh, beberapa panduan dalam menghadapi uh, Bank of England meeting decision di minggu ini. Uh, Karena data-data ini pun juga setidaknya mungkin akan bisa memberikan Uh, kurang lebih potensi untuk memberikan uh, gambaran secara umum apakah yang akan dilakukan oleh uh, Bank of England, di mana ekspektasi pasar saat ini menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap voting membersnya. Ya, dan apabila kita melihat adanya kenaikan dari nilai PMI yang cukup signifikan, mungkin hal itu akan dapat berbeda. Tapi apabila kita melihat adanya PMI yang cukup sesuai dengan proyeksi pasar maka ekspektasikan pada saat Bank of England meeting minutes nanti mungkin tidak akan terlalu banyak deviate atau tidak akan terlalu banyak menyimpang dari apa yang diproyeksikan oleh pasar itu sendiri ADP, ISM tentunya ini akan bisa menjadi uh, clue ya bagi kita untuk apa yang akan dilakukan oleh Fed untuk kedepannya tapi mengingat bahwa kita sedang masuk ke dalam libur musim panas mungkin ini tidak akan terlalu banyak menjadi suatu penggerak pasar dan perlu untuk anda ingat bahwa NFP akan take precedence atau akan jauh lebih penting dibandingkan ADP itu sendiri tapi setidaknya kurang lebih kita bisa melihat bahwa apabila terjadi kenaikan dari ADP-nya biasanya biasanya ya walaupun kita sudah dihantam beberapa kali di selama 2020 yang lalu sampai ke saat ini bahwa ADP dengan NFV datanya bisa berbeda, ADP bisa jadi bagus tapi NFV-nya buruk, dan juga sebaliknya, ADP-nya bisa jadi buruk tapi NFV-nya bagus ya. Jadi, uh, tapi ini adalah suatu data yang tetap menarik untuk kita perhatikan. Tapi apabila Anda mencoba untuk melihat kondisi yang ada pada saat ini, unless atau uh, apabila kita tidak melihat adanya hal yang berada di luar dari ekspektasi pasar mungkin pergerakan di dalam pasar itu tidak akan terlalu kentara untuk sementara waktu ini. ISM nah, PMI juga akan menjadi uh, data yang perlu untuk Anda amati ya, terutama untuk bisa memproyeksikan apa yang akan dilakukan oleh Fed untuk ke depannya. Tentunya uh, highlight di minggu ini akan ada di hari Kamis nanti yaitu pada jam 6 waktu Indonesia bagian barat yaitu pada saat Bank of England rate decision. Dan tentunya yang perlu untuk Anda perhatikan sudah saya bahas kemarin ya selain monetary policy reportnya juga tentunya adalah berapa banyak member of Bank of England yang melakukan voting ya apakah akan unchanged di sini nah, apabila tidak terjadi perubahan maka ekspektasikan pound agak sedikit tertekan ke arah bawah atau mungkin relatif netral untuk sementara waktu ini dan juga monetary policy report yang perlu untuk Anda pantau adalah apakah ada pernyataan bahwa mereka akan melakukan unwinding terhadap Uh, Kebijakan-kebijakan emergensi yang sudah sebelumnya diambil. Uh, tentunya ini sudah saya bahas ya tadi di hari Minggu kemarin. Jadi apabila anda membutuhkan data atau setidaknya uh, guideline umum untuk uh, membaca seperti apa keperluan yang akan dapat terjadi di hari Kamis nanti, anda bisa lihat di video yang sudah sama-sama kita lakukan atau uh, room yang sudah kita lakukan di hari Minggu yang lalu. Dan tentunya uh, Jobless Claim akan memberikan gambaran secara umum kepada kita mengenai recovery dari US-nya itu sendiri. Anda bisa melihat ep, uh, appetite atau bagaimana pangsa pasar pekerjaan di US saat ini sedang uh, berjalan. Dan Anda mungkin sering membaca bahwa uh, banyak lowongan pekerjaan yang dibuka saat ini di US, tapi tidak ada yang berminat untuk melakukan amaran kerjanya atau tidak ada yang uh, atau tingkat partisipasi dari pasarnya itu sendiri atau dari pekerja itu sangat-sangat rendah mengingat bahwa uh, ada beberapa hal yang masih uh, perlu untuk mereka pertimbangkan contohnya misalnya katakanlah ya uh, mungkin bagi seorang yang sudah berkeluarga anak-anaknya masih belum sekolah jadi tentunya mereka mungkin lebih memilih untuk tinggal di rumah terutama ditambah lagi dengan stimulus dari pemerintah US yang notabene tidak kecil ya 2000 dolar per keluarga dan kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu suami bisa dapat 2000 dan istri bisa dapat 2000 jadi total total 4000 dan itu adalah satu hal yang menyebabkan harga saham ya di analisis sebelumnya bahwa efek seperti ini yang dilihat atau yang dianalisis oleh para Trader saham di US yang menyebabkan harga saham di US sempat naik dengan cukup signifikan karena banyak yang lebih memilih untuk uh, melakukan spekulasi dari uang yang didapatkan dari dalam bentuk stimulus ini ya dan itu adalah sejumlah yang tidak kecil sebetulnya jadi uh, ada asumsi bahwa selama stimulus ini masih berjalan maka uh, job appetite di Amerika itu mungkin masih akan sedikit uh, rendah atau sedikit tertekan dan itu tidak akan membuat uh, job Uh, akan mencapai ke dalam kondisi yang disebut dengan maximum employment, seperti apa yang diharapkan oleh Jerome Powell. Maka, obviously, itu akan bisa menghambat bagaimana atau keputusan dari Fed untuk mengambil keputusan melakukan tapering itu sendiri. Dan uh, NFP, tentunya, ya, seperti apa yang sudah kita alami pada NFP sebelumnya, Anda tidak bisa menggunakan ini sebagai atau seolah-olah seperti lampu e, lalu lintas ya jadi data yang hijau atau data yang bagus itu bukan berarti USD akan semerta-merta bullish Anda perlu untuk mengetahui konteksnya terlebih dahulu bahwa dalam kasus ini e, peluangnya mungkin ada ya atau pada saat spike-nya mungkin bisa terjadi bullishnya seperti apa yang terjadi pada NFT sebelumnya begitu data rilisnya bagus e, USD-nya terapresiasi dan mengalami pergerakan naik Setelahnya, setelah market mencerna dengan lebih teliti lagi data-data yang ada, ternyata asumsinya bahwa untuk kedepannya itu masih cukup. Uh, suram ya prospeknya jadi kembali lagi turun ke arah bawah dan bahkan menyebabkan sebuah pergerakan bearish pada saat itu. Jadi karenanya mengingat hal tersebut kita perlu untuk mengetahui di sini bahwa cluenya adalah tidak hanya NFP yang bagus saja untuk bisa mendorong USD untuk menjadi kuat, tapi anda perlu untuk melihat unemployment rate-nya yang mana forecastnya kita bisa lihat dengan cukup menarik di sini adalah lebih buruk daripada perkiraan. Dan kemudian yang perlu untuk Anda lihat lagi di sini adalah participation rate-nya di mana saat ini sangat-sangat minim, hanya 61,5% atau proyeksinya ya, atau sebelumnya hanya 61,6% dari uh, penduduk Amerika Serikat yang menyatakan ingin berpartisipasi dalam bursa pekerjaan. Obviously, ini menunjukkan bahwa ada sekitar 40% atau 3 8.4% persen warga Amerika Serikat yang memilih dalam usia kerjanya ya, yang memilih untuk tidak bekerja pada kondisi saat ini. Jadi tentunya ini adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan apabila memang ini terjadi penurunan di dalamnya maka ekspektasikan USD akan kembali tertekan dan bergerak ke arah bawah. Oke okay, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi kalender ekonominya Anda bisa lihat saja langsung ke kalender ekonomi yang Anda miliki sendiri ya. Uh, tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa jangan jadikan data ekonomi ini seperti lampu lalu lintas ya. Data yang hijau bukan berarti Anda semerta-merta melihat buy atau melakukan buy di dalam pasar dan data yang merah pun juga bukan semata-mata berarti Anda melakukan sell di dalam pasar itu sendiri. Jadi Anda perlu untuk mengetahui konteks secara keseluruhannya seperti apa terlebih dahulu sebelum Anda bisa memanfaatkan data ekonomi ini. Dan apabila katakanlah Anda adalah seorang trader teknikal, kembali lagi saya tegaskan bahwa gunakan data ini hanya untuk melihat jam berapa dan hari apa Anda perlu waspada di dalam pasar, tapi selebihnya yang ada di sini atau data-data yang keluar, angka-angkanya, warnanya, dan lain sebagainya tidak perlu anda hiraukan untuk setidaknya tidak menyesatkan analisis teknikal yang sudah anda buat ya <laughs> seperti itu kurang lebih oke okay, dan kemudian headline kita bisa lihat bahwa RBA e, mengejutkan pasar dengan e, kurang lebih tidak merubah e, pengaturan polisi saat ini dan yang mana tentunya anda bisa melihat bahwa di sini ya e, ada forecasting pada saat Sebelumnya RBI sendiri yang mengeluarkan bahwa forecastingnya akan menghadapi sebuah kontraksi di dalam uh, bulan September atau kurang lebih di kuartal ke, uh, mendekati kuartal keempat nanti ya. Jadi tentunya basically ini adalah suatu hal yang cukup mengejutkan pasar tapi kembali lagi bahwa ini adalah suatu pengingat kepada kita bahwa pada faktanya Apapun bisa terjadi di dalam pasar dan karenanya kita juga tidak boleh terlalu terlena dengan hal-hal seperti ini dalam artian walaupun katakanlah sumbernya akurat dari rba nya itu sendiri tapi tidak ada yang pasti di dalam pasar karenanya penggunaan stop loss itu akan selalu bisa menyelamatkan Anda dari kerugian yang luar biasa obviously Kemudian di sini uh, Anda perlu juga untuk mengetahui bahwa logam yang menjadi salah satu bahan komoditas terbesar atau penyumbang devisa terbesar dari Australia termasuk selain juga batu bara obviously ya uh, Anda bisa melihat bahwa harganya bergerak turun untuk sementara waktu ini atau kurang lebih appetite dari terhadap uh, copper atau tembaga yang mana sangat berkurang atau mulai uh, diminish ya, atau menghilang untuk sementara waktu ini walaupun katakanlah dari sisi US-nya saat ini sedang hungry, atau dalam artian sedang butuh sekali ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya suatu uh, supply chain deficit ya yang mana Anda bisa melihat banyak berita yang mengatakan bahwa chip shortage atau kekurangan chip yang mana obviously berpengaruh dengan industri elektronik dan ini adalah suatu hal yang menegaskan kepada kita bahwa ada sesuatu terjadi di Chinanya itu sendiri ya uh, economic slowdown kenapa economic slowdown apakah mereka sedang lockdown kembali ya kita tidak tahu ya tapi basically ya data-data atau informasi seperti ini adalah suatu hal yang bisa mengarahkan kita kepada suatu uh, hipotesis tersendiri yang mengenai apa yang mungkin akan dapat terjadi ke depannya dan obviously selama katakanlah Cina masih belum bangkit ekonominya maka secara tidak langsung Australian dollar itu akan terpengaruh dan mengingat bahwa apa yang sudah terjadi sebelumnya di tahun 2020 pada saat Cina menyatakan mereka recover uh, itu juga membawa Australian dollar bergerak naik secara signifikan Dan ini adalah suatu hal yang ada bisa lihat ya Hugely, hugely negative factor untuk uh, world copper prices Dan tentunya ini bisa untuk sementara waktu ini kita bisa mengasumsikan bahwa Meskipun katakanlah RBA mengatakan bahwa mereka akan melakukan tapering Tapi kalau kondisi globalnya sendiri tidak mendukung Itu mungkin akan bisa sedikit banyak membatasi pergerakan naik dari Australian dollarnya Australian dollar itu sendiri dan Anda bisa melihat di sini ya, bahwa uh, kurang lebih ya, mereka mungkin melakukan ini karena dalam tanda kutip terpaksa. Karena basically, apabila katakanlah mereka terus-menerus melakukan pembelian government debt, maka uh, kita perlu menyadari bahwa Australia ini bukan US, bukan US ya, jadi ada keterbatasan bagi mereka untuk melakukan pembelian dan lain sebagainya. Jadi, uh, kita masih untuk sementara waktu ini perlu untuk... Anda baca lebih teliti mengenai alasan dari RBA-nya itu sendiri, kenapa mereka melakukan ini, dan untuk sementara waktu ini, uh, Anda bisa lihat bahwa mungkin alasan yang mereka lakukan itu jauh sekali sebetulnya dari sebuah statement mengenai recovery. Jadi, uh, basically ini adalah suatu hal yang cukup unik terjadi pada saat ini. Uh, dari sisi euronya, Anda bisa melihat bahwa... Uh, kurang lebih ya uh, recovery dari Eropa pun juga mungkin akan dapat melenceng dari perkiraan ya uh, karena satu isu kunci yang mana Anda bisa melihat bahwa consumer uh, consumerism ya atau uh, consumerism uh, masyarakat Eropa itu mungkin agak sedikit mulai ragu untuk mengeluarkan uang pada musim panas ini ya dan tentunya ini adalah suatu hal yang menyebabkan atau yang akan membuat ekonomi recovery ini akan terganggu karena COVID-19 ya. Dan obviously ini adalah suatu pernyataan yang mungkin akan bersifat global karena dengan konteks di mana Delta varian ini sedang menyebar kembali pada saat ini atau sudah menyebar dengan cukup mengkhawatirkan rate-nya, maka orang untuk melakukan pembelanjaan ataupun juga melakukan konsumerisme seperti biasanya mungkin mereka akan Kembali berpikir dua kali, ya. Apa, apa yang terjadi kalau misalnya mereka sekarang berbelanja belanja ria, tapi kemudian negaranya lockdown kembali? Maka tentunya itu adalah suatu hal yang akan, ya, tidak baik, ya, untuk ke depannya. Jadi, basically, di sini, dengan kondisi yang ada pada saat ini, kita bisa melihat bahwa kesimpulannya adalah inflasi yang meningkat di berbagai belahan. Dunia itu sebetulnya bukan karena meningkatnya konsumerisme ya, tapi karena salah satunya didukung oleh uh, harga minyak yang meningkat dan juga harga supply atau harga barang yang meningkat karena supply yang berkurang bukan karena demand yang bertambah. Obviously, apabila katakanlah kondisi kembali normal, maka seperti apa yang dikatakan oleh para central bankers di sini, maka kemungkinan besar yang akan dapat terjadi adalah inflasi yang saat ini kita lihat hanya bersifat transitory, yaitu adalah suatu uh, hal yang akan kembali ke kondisi normal apabila masalah yang sekarang terjadi yaitu harga minyak yang naik begitu tinggi itu kembali normal dan kemudian yang kedua apabila katakanlah supply chain chainnya sudah kembali normal maka inflasi kita akan bisa lihat mungkin kembali dengan sendirinya tanpa harus ada interferensi dari central bank di sini dan dari sisi Inggris, Anda bisa lihat bahwa pengenangan COVID-nya itu sangat-sangat baik. Kembali lagi mengalami drop dari kasusnya sebesar 25% setiap minggunya kurang lebih ya. Uh, dan ini adalah suatu hal yang cukup baik. Uh, tinggal pertanyaannya adalah, seperti apa kebijakan dari Central Bank-nya? Ya, karena itu yang akan, um, di, atau yang saat ini sedang ditunggu oleh partisipan pasar. Basically, Anda bisa melihat di sini bahwa uh, menurut NESR, ini ya, uh, NISR ini adalah salah satu lembaga survei seperti ISM. Kalau di US-nya, uh, maka Anda bisa melihat mereka mengatakan bahwa inflation ini mungkin akan bisa uh, sampai ke 3,9% di awal 2022, which is ya, ini adalah suatu pernyataan yang cukup bold, ya, mengingat bahwa uh, target inflasinya ada di 2%. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah uh, apakah inflation ini akan persis atau tidak, atau akan uh, bersifat jangka panjang atau hanya jangka pendek seperti apa yang diasumsikan mungkin uh, oleh Fed terhadap inflasi yang terjadi di US ataupun juga oleh ECB terhadap inflasi yang ada di uh, Euro area. Dan Anda bisa melihat bahwa uh, kurang lebih ya uh, cukup menariknya di sini adalah bahwa yang berbeda dari Inggris, mungkin inflasi yang akan sampai ke 3,9% ini memang benar-benar disebabkan karena adanya consumerism. Karena perbedaan dari Inggris dengan Eropa dan juga US adalah bahwa pada saat ini Inggris sudah membuka ekonominya. Jadi tentunya sudah mulai banyak yang kembali bekerja seperti biasa. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang berbeda di mana kurang lebih ya apabila katakanlah ini terjadi maka Anda bisa lihat di sini bahwa Bank of England perlu untuk menaikkan interest rate untuk mengembalikan uh, inflasi targetnya atau inflasi yang sedang berjalan ke 2% sesuai dengan target mereka dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Bank of England akan melakukan itu dari sekarang atau tidak dan itu adalah suatu hal yang uh, bisa kita dapatkan berdasarkan penjelasan nanti yang akan kita dapat pada saat minutes di hari Kamis nanti obviously ya yeah, um, kalau saya pribadi mungkin tidak akan melihat adanya perubahan atau tidak mengasumsikan adanya perubahan yang cukup signifikan ya uh, mengingat bahwa mereka akan masuk ke musim panas atau akan uh, sedang liburan musim panas menuju ke liburan musim panas ya jadi uh, seperti apa yang kita sudah alami di tahun lalu dan juga pada saat Brexit yang lalu uh, Bank of England ini lebih konservatif ya menjelang ke low liquidity session seperti ini jadi kita lihat saja seperti apa karena basically apa yang kita lihat dari RBA itu sendiri sebetulnya adalah pembuka mata bahwa apapun bisa terjadi di meeting minutes walaupun katakanlah ya sebelum sebelumnya tidak pernah terjadi tapi obviously kita sebagai seorang trader kan tetap masih bisa memiliki forecast ya. Jadi forecastnya di sini mungkin tidak terlalu banyak ada perubahan di sini tapi basically kita tetap harus berjaga-jaga terhadap adanya kemungkinan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank of England atau setidaknya mungkin ada perubahan dari sisi mereka yang melakukan votingnya dan tentunya apabila terjadi suatu perubahan dari sisi votingnya maka itu adalah suatu uh, hawkishness atau sign of hawkishness dari uh, sorry hawk, sign of bullishness dari Ponseling uh, untuk sementara waktu ini, jadi bagi Anda yang melakukan short atau sell dari GBP, ya mungkin perlu untuk sedikit banyak berhati-hati. Dan apabila Anda ingin melakukan buy terhadap GBP, kalau saran saya mungkin tidak menjelang event ini karena uh, mayoritas probabilitasnya sebetulnya unchanged, ya uh, mungkin ada sekitar persen atau persenan mereka tidak akan merubah kebijakannya, uh, which is itu tentunya akan menekan ponseling kembali ke arah bawah, tapi secara... Uh, risikonya ada kemungkinan bahwa mereka mungkin saja akan bisa uh, mengatakan hal yang lain, mengingat bahwa itu sudah terjadi di uh, Australia. Ya, jadi, uh, saran saya, lebih baik apabila Anda tidak memiliki posisi, ya uh, mungkin tunggu saja, karena tidak usah takut ketinggalan. Karena pergerakan yang terjadi nanti uh, tetap akan bisa Anda manfaatkan setelah libur musim panas ini berlalu. Dari sisi US, Anda bisa lihat bahwa Bullard tetap melakukan, melakukan pernyataan yang hawkish. Ya. Dia melihat adanya uh, lebih banyak volatile economic regime ya, yang akan muncul di US. Dan tentunya itu adalah suatu hal yang uh, cukup wajar. Tapi basically yang cukup menarik di sini apabila Anda lihat ya bahwa akan terjadi suatu kondisi di mana growth akan besar. Productivity juga akan besar. Tapi interest rate juga tetap tinggi. Ya, jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa Nggak apa-apa lah, uh, race interest rate dari sekarang, misalnya, atau tapering dari sekarang, toh growthnya pun juga tetap akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu adalah suatu hal yang berlawanan sebetulnya dengan apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell. Tapi basically yang bisa kita lihat, uh, secara umum, voting atau uh, keputusan tentunya akan diambil melalui voting dan tidak melalui opini dari satu member VAT-nya saja, Dan tentunya uh, dalam... Voting di sini tentunya banyak para membernya yang juga kembali mengamati ke data ekonomi. Jadi basically kita pun juga perlu untuk mengamati hal tersebut. Ada atau tidak alasan bagi mereka untuk melakukan tapering ataukah tidak. Itu akan menjadi suatu uh, penentu bagi kemungkinan atau probabilitas keberhasilan forecast yang kita lakukan. Uh, dan Anda bisa melihat bahwa ada economic challenge ya terhadap uh, Joe Biden dan juga Fed pada musim gugur ini. ya jadi tentunya yang Anda bisa melihat bahwa walaupun katakanlah statement-statement uh, seperti ini, mungkin tidak terlalu banyak memberikan petunjuk apapun, tapi kurang lebih uh, dengan adanya suatu kondisi di mana uh, para wartawan ataupun juga banyak berita yang mengarah ke arah bahwa sesuatu perlu untuk terjadi di musim gugur, itu menunjukkan bahwa di musim panas ini tidak akan terjadi sesuatu, ya, atau kurang lebih mungkin uh, tidak akan terlalu banyak hal-hal yang menyebabkan perubahan yang cukup drastis dari sisi uh, fundamentalnya ya tentunya karena basically masa pasar pada saat ini akan atau lebih bersifat wait and see sampai ke kira-kira nanti mendekati ke akhir dari libur musim panas uh, baru nanti kita bisa melihat likuiditas kembali normal. Tapi kalau misalnya ditanyakan kenapa tapi range-nya kok besar-besar ya wajar karena Uh, low liquidity session ya, jadi apa yang Anda lihat pada saat ini itu bukan semerta-merta mengartikan adanya sebuah trending market dan walaupun katakanlah apakah saya tidak bisa melakukan trade di dalam pergerakan pasar saat ini, bisa-bisa saja tapi ya tentunya kembali lagi risikonya akan selalu lebih tinggi dibandingkan pada saat kondisi normal yang pertama Anda tidak memiliki trend yang jelas yang kedua Anda akan terekspos oleh inherent risk yang ada di dalamnya yaitu slippage dan juga Spread yang melebar itu perlu untuk Anda uh, pahami baik-baik, uh, karena low liquidity session itu akan sangat identik dengan hal-hal ter tersebut. Untuk memitigasinya, misalnya Anda bisa coba cari atau memulai membuka posisi ya pada saat market yang memiliki uh, likuiditas yang baik, ya, yang mana obviously terbatas hanya pada market euro saja atau pada saat market Eropa buka. Uh, di time zone uh, Eropa atau London Open, ya, jadi itu akan jauh lebih baik daripada Anda memaksakan entry di Eropa uh, di akhir US session ataupun juga bahkan uh, di Asia atau di uh, zona Asia atau zona market Asia, karena itu akan menyebabkan Anda uh, terekspos terhadap suatu pergerakan yang bahkan mungkin di beberapa per par tertentu akan uh, terjadi suatu pergerakan yang relatif stagnan sampai ke market uh, London buka ya dan anda bisa amati itu sendiri uh, sebelum katakanlah ya memutuskan untuk melakukan entry secara agresif pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi retail trader seperti kita kita ini kemudian oil market ya saat ini sedang berada pada downward pressure karena adanya concern terhadap uh, delta varian di Cina dan tentunya ini disebabkan karena adanya demand yang berkurang dan dengan uh, informasi bahwa pada bulan Agustus ini eh, OPEC akan menaikkan supply Maka dengan semerta-merta penurunan demand ya dan tuh, Anda bisa melihat ada risiko terhadap copper mine supply di Chile dan apabila Anda eh, update beritanya hampir semua sektor pertambangan di seluruh dunia terkena impact eh, dan salah satu konsumen dari minyak bumi atau dari oil adalah sektor pertambangan selain transportasi ya. Jadi basically ini adalah suatu pernyataan tegas kepada kita bahwa demand yang berkurang terhadap oilnya diikuti dengan supply yang bertambah di bulan ini itu menyebabkan adanya suatu pergerakan turun yang cukup signifikan dari uh, oil. Dan Meskipun tidak terlalu penting, tapi anda bisa melihat bahwa IMF saat ini mengalokasikan 650 billion untuk melakukan boosting terhadap uh, pandemic hit ekonomis, ya dan tentunya ini adalah sebuah supply kembali terhadap USD. Jadi bagi meskipun katakanlah pergerakannya tidak akan langsung terjadi atau tidak akan langsung terlihat, tapi yang perlu untuk anda ketahui dalam skala atau dalam jangka panjangnya supply dari USD untuk sementara waktu ini set untuk terus bertambah. Oke, okay, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi fundamentalnya ya. Uh, apabila ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan saja. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam uh, teknikalnya, saya ingin sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Uh, tumben saya lihat sepertinya agak sedikit ya. <laughs> mudah-mudahan tidak terhit karena adanya suatu pergerakan yang mendadak. Terima kasih banyak untuk di Pak Dimas Eko ya sudah hadir pada malam hari ini dan juga Pak Sandi ya sudah ada pada sudah hadir pada malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk Pak Jajang Ridwan ya sudah hadir pada malam hari ini dan hanya tiga orang. Tumben <banding> sekali. Ya, uh, mudah-mudahan yang tidak hadir ya bukan karena akunnya yang habis ya. <tum banding> karena pergerakan pasar karena memang pergerakannya agak sedikit volatile ya. dan kembali lagi saya ingatkan bahwa menggunakan stop loss adalah satu hal yang perlu untuk Anda gunakan Uh, untuk menjaga agar anda tidak terkena uh, ya pergerakan dari pasar yang volatile pada saat ini kita bisa lihat bahwa range hariannya saja rata-rata sudah besar. Oh terima kasih banyak juga untuk Pak Virgo Siregar sudah di pada malam hari ini dan kita langsung masuk saja ke dalam chart. Mumpung lagi sedikit kalau saya sih ya uh, apabila ada pertanyaan yang ingin anda tanyakan secara lebih spesifik tanyakan saja karena pada kesempatan ini mungkin ya akan banyak waktu untuk bagi kita mendiskusikan apa yang sekiranya ingin anda tanyakan. Oke, okay, uh, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan bahas sedikit banyak dari dolar indeksnya terlebih dahulu. Anda bisa melihat bahwa dolar saat ini sedang bergerak turun, ya uh, weekly-nya closing dengan posisi yang sangat-sangat bearish. Kemudian juga di hari uh, kita sudah membahas ini di hari Kamis yang lalu ya, karena ini marking di uh, ruang diskusi forex berbeda dengan mark marking mingguan kita. Uh, dan anda bisa melihat bahwa oh, di sini meskipun katakanlah sempat terjadi suatu pergerakan bullish dari Dollar Index di hari uh, tanggal 30 itu hari Jumat ya kalau saya tidak salah uh, di hari Senin dan juga hari Selasa kita melihat ada suatu pergerakan indecisif ya untuk sementara waktu ini dan ini adalah suatu hal yang well expected sebetulnya Either way mungkin harga akan uh, mem kurang lebih ya menunggu NFP uh, pada hari Jumat nanti atau mungkin ya kita bisa melihat bahwa ada suatu pergerakan yang uh, relatif sideways sampai ke uh, pergerakan NFP nanti dan untuk sementara waktu ini kalau saran saya tidak usah terlalu banyak memaksakan entry kalau misalnya memang tidak ideal saran saya pindahkan saja atau cari pair yang lain uh, tidak usah semerta-merta wah saya harus trade di pair yang berhubungan dengan USD saya tidak melihat adanya kewajiban bagi anda untuk melakukan hal tersebut kalau misalnya memang anda melihat suatu posisi yang tidak terlalu baik seperti ini atau misalnya anda bingung atau euro USD saya mau kemana gitu kan harganya nah, saran saya tunggu saja terlebih dahulu ya jadi apabila memang tidak menunjukkan ada kejelasan seperti ini tidak usah masuk ke dalam pasarnya dan basically sebetulnya sepertinya sudah kita bahas sebelumnya bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini di mana session sedang low liquidity, ada kemungkinan harga mungkin akan bersifat atau bergerak uh, mungkin ranging untuk sepanjang bulan Agustus sampai mendekati ke uh, Jackson Hole nanti. Walaupun dalam artian tidak berarti uh, harga diam di satu tempat deh. Ya. Jadi mungkin saja pada saat NFP nanti harga Jret turun ke arah bawah tapi hanya untuk kembali ke area-area uh, atau di atau melakukan test terhadap sebuah area-area yang sebelumnya telah Uh, defisit oleh harga uh, pada beberapa minggu yang lalu, jadi basically sekali mungkin tidak akan menjadi suatu pergerakan trend untuk sementara waktu ini. Apabila anda ingin mengambil suatu pergerakan yang short term, saran saya karena kita sangat lack atau sangat kekurangan terhadap uh, fundamental reasons yang untuk sementara waktu ini karena masih menunggu dari Fed-nya, maka anda bisa gunakan teknikal untuk membantu atau sebagai senjata utama anda ya dalam market seperti ini tapi keep in mind bahwa uh, Anda sangat sangat dianjurkan untuk menggunakan stop loss untuk mencegah Anda terjebak dalam kondisi-kondisi yang notabene uh, tidak bisa kita duga seperti apa yang terjadi pada Australian dollar. Dan obviously, Anda bisa lihat di sini ya bahwa meskipun katakanlah Australian Dollarnya menunjukkan adanya suatu penguatan tapi relatif ya karena uh, berbagai macam faktor di belakangnya, anda bisa melihat bahwa pergerakan naiknya pun juga tidak terlalu signifikan untuk sementara waktu ini. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang menjadi pengingat kepada kita bahwa pasar forex ini adalah sebuah pasar yang digerakkan oleh global makro sentimen. Jadi tidak semerta-merta hanya menggunakan satu indikasi saja untuk bisa mengambil keputusan itu. Bisa Anda terus-terusan lakukan seperti itu ya, jadi Anda perlu untuk menyadari bahwa kondisi pasarnya sendiri juga banyak berubah. Kalau misalnya konteksnya pada saat ini pasar sedang tidak melihat atau sedang tidak terlalu menghiraukan uh, RBA-nya, walaupun katakanlah secara umum uh, itu akan secara jangka panjang berpengaruh, tapi apabila dalam jangka pendeknya ada suatu concern yang jauh lebih mengkhawatirkan, seperti harga barang-barang uh, tambang yang... Drop dengan cukup signifikan ya, tentunya itu akan membantu atau membuat pergerakan naik dari Australian Dollar ini agak sedikit tertahan untuk sementara waktu, at least sampai barang-barang tambang tersebut mungkin akan kembali normal ya harganya. Uh, dan ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita sadari ya, biasanya musim panas ini pun juga tidak semerta-merta akan bisa membuat harga ini bergerak, bergerak dengan cukup signifikan karena biasanya Ya, kita tahu liburan musim panas identik dengan liburan. <laughs> Jadi tentunya dengan hari ini kita perlu untuk sedikit banyak waspada ya bahwa nah, dalam kondisi musim panas ini kita perlu untuk memperhitungkan juga apa yang dilakukan oleh para institusi ataupun juga para penggiat atau aktivis, aktivis bukan aktivis juga ya, tapi partisipan pasar yang ada di dalam sini. sebelum kita mengambil keputusan obviously. Jadi kalau kita tahu bahwa partisipan pasarnya sendiri tidak banyak Mengambil risiko atau tidak banyak melakukan activity di dalamnya. Ya kalau saran saya, ya tidak usah kita paksakan sebagai seorang retail trader, karena basically kita tetap membutuhkan para institusi, para perusahaan-perusahaan, juga para negara-negara untuk melakukan transaksi dalam FX, untuk bisa membuat harga bergerak. Ya, kalau misalnya mereka tidak melakukan apa-apa, ya, kita pun juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi, karena saya tidak usah terlalu banyak dipaksakan untuk melakukan trade. Uh, terima kasih banyak untuk Pak Sempurna Hijau, saudara pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya adalah ausian uh, dan juga AUSI Swiss. Ya yeah, uh, membuat mandi peluh. <laughs> uh, kalau saran saya, ya Anda masih bisa melihat ya teknikalnya di sini untuk ausian mungkin kurang lebih hampir sama seperti apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Kita masih bergerak uh, ke arah bawah ya, terutama dengan sentimen yang mana. Uh, plus minus ya, kita bisa lihat uh, RBA-nya walaupun melakukan tapering. Tapi Anda bisa lihat bahwa konteks yang ada di dalam pasarnya ini masih tetap menjadi suatu konteks yang uh, lebih diperhatikan oleh pasar untuk sementara waktu ini. Dan obviously, Anda bisa lihat bahwa dengan kondisi seperti ini, ya, uh, apabila katakanlah harga bisa break dan closing di bawah dari support atau di bawah dari area hijau ini, uh, potensi bagi harga untuk bisa bergerak turun kembali atau berlanjut turun atau setidaknya anda bisa targetkan uh, 2021 open sebagai target anda ya untuk sementara waktu ini uh, yang perlu untuk anda khawatirkan sebetulnya adalah lebih ke arah bahwa uh, Australian uh, RBA nya sendiri masih belum lengkap mengeluarkan statementnya ya jadi statement statement yang keluar nanti dari RBA anda tetap perlu untuk pantau dengan seksama tapi untuk sementara waktu ini walaupun katakanlah RBA sempat Uh, mengatakan bahwa mereka akan melakukan atau akan melanjutkan program tapering Ya tapi secara umum sampai kita mendapatkan adanya uh, kondisi yang notabene ya Menunjukkan adanya suatu recovery proses dari Chinanya itu sendiri uh, Mungkin masih terlalu dini untuk kita mengatakan bahwa Australian Dollar akan bisa menguat Dan Anda bisa melihat bahwa dalam konteks ini ya uh, Australian Dollarnya dolarnya mungkin akan bisa melemah, Japanese pun juga akan bisa menguat karena risk appetite. Jadi Anda bisa gunakan area hijau ini atau mungkin kita bisa ganti saja sebagai area transisi lah ya, untuk sementara ini karena sudah di tengah-tengah. Uh, untuk bisa membantu Anda, mungkin holding position, ya, kalau saya tidak salah ingat, Bapak sedang melakukan short di sini deh. <laughs> Jadi kalau misalnya Bapak sedang melakukan short di Aussie kemarin di IAN juga atau Aussie dan juga Aussie Swiss ya saran saya holding saja. Uh, tentunya dengan posisi yang ada saat ini ya forecast ke depannya masih mendukung bagi harga untuk bisa turun kembali ke arah bawah. Cuman kembali lagi saya ingatkan bahwa dalam kondisi low liquidity session seperti ini dan seperti biasa saya ingatkan ya dalam kondisi di mana Anda melakukan trade di pair-pair yang minor Anda harus hati-hati dengan volatilitas dan juga harus hati-hati dengan spread otomatis ya jadi uh, directional directionalnya pasti akan sedikit banyak kacau kalau misalnya anda lihat terutama apabila anda lihat di time frame yang lebih kecil seperti ini ya anda akan sedikit banyak kebingungan karena range nya cukup besar tapi kalau misalnya anda masuk ke time frame daily sebetulnya anda bisa gunakan uh, poin-poin reference -nya atau point of reference nya sebagai penempatan stop loss anda tapi secara umum direction nya masih tetap turun dan kita lihat saja closing nya seperti apa kalau misalnya per hari ini closingnya adalah sebuah candle bearish setelah rejection seperti ini maka ini adalah sebuah konfirmasi bahwa ada kemungkinan yang cukup besar tidak uh, 100% ya, tidak ada yang 100% di dalam pasar, tapi kemungkinannya cukup besar bagi harga untuk bisa turun kembali ke arah bawah uh, untuk Aussie Swiss mungkin tidak semanis dari Aussie Yen ya, Anda bisa lihat, tapi secara struktural, ya kembali lagi kita bisa lihat seperti ini ya, bahwa harga bergerak seperti tangga dan ini adalah suatu hal yang mudah sebetulnya ini jelas sekali bahwa break uh, retest break retest dan apabila katakanlah harga tidak bisa closing di atas dari area biru ini atau area transisi ini maka obvious bahwa next targetnya akan mungkin support yang ada di bawah sini berikutnya uh, atau mungkin ya apabila memang anda cukup positif bahwa harga akan bisa uh, tergerus lagi atau aset dolar masih bisa akan tergerus lagi untuk kedepannya karena Kondisi globalnya yang tidak membaik ya, biasanya anda bisa coba targetkan jauh lebih bawah lagi yaitu mungkin di area ini ya. Ini ada sebuah area yang cukup menarik karena sebelumnya sempat menjadi support dan menjadi uh, resisten di sini dan ini adalah sebuah area yang uh, kalau menurut saya pribadi mungkin memiliki potensi yang cukup besar bagi uh, harga untuk mencapai ke area ini dengan catatan ya, dengan catatan uh, kondisinya mendukung. Kondisi seperti apa yang mendukung ya? Tentunya kita tidak melihat adanya recovery dari nya itu sendiri, tapi untuk sementara waktu ini ya, untuk play safe saja, Anda bisa targetkan uh, support yang ini sebagai uh, pantauan atau target Anda untuk ke depannya ya. Jadi, Anda bisa lihat bahwa ini adalah suatu hal yang uh, cukup menarik untuk uh, Anda jadikan target, terutama dalam kasus dimana ya, Anda bisa lihat bahwa hari ini. Uh, harga masih membentuk sebuah area rejection sebelum uh, setelah harga menembus ke area biru ini. Dan, obviously, meskipun katakanlah ini belum closing, ya, uh, eh sorry, uh, yang perlu untuk anda perhatikan sebetulnya di sini adalah bahwa harga di sini masih belum closing, ya. Anda tinggal lihat saja closingnya seperti apa. Kalau misalnya closingnya membentuk sebuah wick atau candle yang panjang sumbunya, potensi harga untuk bisa rolling down ke arah bawah itu ya cukup besar tapi kembali lagi saya ingatkan tidak ada yang 100% di dalam pasar jadi obviously apabila Anda ingin mengejar ke uh, atau membuat target ini sebagai target Anda ya maka Anda perlu untuk uh, mengetakan stop loss Anda di atas area biru ini karena apabila itu bisa tertembus maka next target dari harganya adalah resisten yang terdekat atau uh, setidaknya ke 2021 open kalau bisa menembus ke ya tapi kalau tidak ya mungkin kita bisa lihat harga untuk bisa bergerak turun lebih dalam lagi, oke? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Ini price actionnya sangat jelas sekali sebetulnya kalau menurut saya sih. Jadi tinggal anda trailing saja kalau misalnya memang sudah dari 85. wih mantap. Sebetulnya kalau misalnya Anda dari time frame daily-nya ya, Anda kan bisa coba gabungkan juga dengan time frame weekly-nya. Sebetulnya uh, big point of reference yang harus dikhawatirkan itu kan karena di sini sempat terjadi suatu candle rejection ya. Misalnya Anda coba lihat itu low yang ada di bawah sini. Karena ada rejection di sini sebetulnya ini Anda runtuh sedikit banyak. Uh, waspada tapi per uh, minggu ini atau per hari inilah ya, walaupun katakan harga belum closing untuk Aussie nya. Uh, sebetulnya Anda bisa letakkan stop loss di atas ini untuk mengamankan posisi Anda ya. Kalau dari 85 mungkin ada sekitar sudah 500 pips lebih ya. Mantap lah di situ. Sudah lebih dari cukup kalau menurut saya sih. Di sini Anda bisa bisa uh, trailing saja posisinya Anda gunakan ini sebagai uh, stop loss Anda ya atau di atas area decision point ini dan kalau misalnya memang terjadi closing di sini ya Anda bisa trailing saja nanti uh, kemana harganya ya Anda bisa gunakan time, frame daily seperti ini atau time frame weekly untuk melakukan trailing yaitu decisionnya bagaimana uh, Anda saja ya tapi basically jangan batasi potensi profit Anda kalau saran saya uh, tapi tentunya juga tidak melupakan bagaimana manajemen posisinya ya jadi jangan sampai karena wah oh, saya mau holding saja sampai bawah gitu tapi Uh, melupakan misalnya katakanlah Anda tinggalkan uh, stop lossnya tidak di trail gitu kan Itu kan juga suatu hal yang tidak tepat Tapi kalau saran saya Trailing saja untuk perlahan-lahan ke arah bawah Tapi dengan memperhatikan bahwa Spike-spike uh, seperti ini mungkin uh, Bisa terjadi ya Jadi hati-hati uh, Jangan terlalu Rapat kalau boleh saya katakan uh, Tapi ya kalau mengingat Anda sudah holding dari 85, ya seharusnya Anda sudah tahu loh ya apa yang harus Anda lakukan. <laughs> Luar biasa sekali. Oke. Okay. Uh, dan secara outlook ya, karena Australian dollar juga masih jelas ya saran saya sih ya. Holding saja masih bisa lah. Anda masih bisa mendapatkan at least sampai ke poin ini atau kalau misalnya memang ada positif ya Anda tinggal perisikan saja. Basically sebetulnya ya ini kan sesuai dengan target ya, dalam artian bahwa ya anda pun juga harus uh, ya inilah yang sedang kita bangun di sini ya, uh, maksud saya jadi uh, kalau misalnya anda mungkin sudah terbiasa ikut di sini ya, mungkin Pak Joni pun juga akan bisa lah mendapatkan atau rekan-rekan sekalian di sini pun juga akan bisa mendapatkan uh, profit seperti Pak Sempurna Hijau. Contoh lainnya yang biasa holding sudah lama ya, itu Pak Isabel Rawit, ya, mungkin tidak hadir pada malam hari ini. Uh, basically tinggal bagaimana conviction Anda dan bagaimana Anda melihat trend dalam jangka panjang. Kalau misalnya Anda melakukan trade atau hanya terkungkung di time frame yang lebih kecil, kemudian tidak memiliki pandangan fundamental, bukan tidak bisa, tapi akan lebih sulit. Jadi uh, tugas kita di sini, untuk di dalam ruang diskusi ini, ya, tentunya untuk memberikan pandangan juga kepada Anda, walaupun. Walaupun ya dalam artian analisis fundamental pun juga tidak berarti harga akan bergerak 100% benar ya. Jadi tidak ada ya 100%, tapi at least Anda bisa mendapatkan pandangan apakah kemungkinan harga untuk bisa turun lagi itu masih ada ataukah tidak. Ya, dan kembali lagi saya ingatkan bahwa uh, dalam forex ya atau yang menjadi penggerak pasar adalah global makroekonomi. Jadi basically ya mau ada resisten, mau ada support, kalau alasan bagi harga untuk bergerak turun masih ada, ya tentunya harga akan tetap bergerak turun ya. Seperti ini contohnya salah satunya. Jadi tinggal kita lihat saja ya. Tapi kalau mengingat bahwa Pak Sempurna Hijau sudah hold dari 85 ya. Saya yakin Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan lah di sini <laughs> Luar biasa. Oke, okay, terima kasih banyak untuk Pak 4 Second yang sudah ada pada malam hari ini dan di sini requestnya adalah Pak Uh, sorry, ponseling Aussie dan uh, obviously ya ponseling Aussie karena Aussie-nya mungkin untuk sementara waktu ini masih menjadi market mover setelah dia menguat atau sempat tertekan turun karena Australian dollar sempat menguat di hari ini obviously karena statement dari RBA untuk sementara waktu ini ada suatu uh, rejection dan akan sedikit berbeda khusus di ponseling Aussie ya. kalau saya pribadi tidak melihat ini sebagai suatu momen yang cukup menarik kalau saya pribadi ya Maaf, maaf, kata, kenapa? karena harga sudah bergerak terlalu tinggi dan uh, relatif terhadap pergerakan ini ya, bisa saja harga naik untuk uh, mengejar resisten lebih tinggi lagi, tapi entry point-nya kalau misalnya Anda ingin mengejar suatu pergerakan buy di sini, kalau buat saya sih masih uh, uh, tidak terlalu ideal, karena tidak ada retracement di dalamnya dari time frame yang besarnya di sini, uh, tapi secara umum panduannya mungkin Anda bisa gunakan area lain ini atau garis ini yang membuat harga reject untuk sementara waktu ini perlu untuk saya ingatkan bahwa ini candle belum close per hari ini jadi tunggu saja dulu candle closingnya karena ini adalah suatu area yang cukup menarik untuk kita amati karena area ini selain menjadi sebuah area opening price di tahun 2020 ya dan juga sebuah area gap weekly ya anda bisa lihat di sini gap weekly Uh, dan apabila gap ini tidak bisa ditutup atau harga tidak bisa closing di bawah area ini maka obviously uh, next uh, kemungkinannya adalah harga mungkin akan bisa terus bergerak naik ke arah atas uh, tapi concernnya adalah uh, apakah Bank of England akan mengeluarkan statement yang hawkish atau tidak hmm, itu yang jadi pertanyaannya sebetulnya, kalau dari sisi Australian Dollarnya mungkin anda cukup Uh, bisa bernafas lega karena RBA statementnya walaupun tapering tapi uh, ternyata tidak cukup uh, perkasa untuk membuat alasan oh, dolarnya kembali menguat jadi secara umum ya anda bisa gunakan uh, area marking ini sebagai acuannya uh, tapi kalau saya pribadi ya mengingat bahwa kita baru saja atau akan mendekati sebuah uh, pergerakan yang cukup menarik di hari Kamis nanti yaitu pada saat uh, Bank of England meeting minutes. Kalau saya pribadi mungkin tidak akan terlalu banyak, tidak akan terlalu agresif di sini ya. Pertama mengingat bahwa dari sisi uh, dailynya, eh, sorry dari sisi time frame yang lebih kecilnya ini menunjukkan adanya potensi uh, roll reversal. Walaupun katakanlah secara umum kita uh, ada kemungkinan untuk melakukan false breakout di sini. Kalau anda ingin memaksakan sebuah entry ya. Bisa-bisa saja, walaupun saya tidak merekomendasikan, tapi best case skenarionya nya ya mungkin Anda bisa gunakan candlestick daily di sini. Nah, dimana tentunya, obviously, uh, sudah sangat terlihat jelas bahwa harga tidak boleh turun ke bawah dari low. Uh, daily ini ini ya, ini adalah invalidation point Anda. Kalau misalnya Anda bisa melihat harga turun ke bawah dari low ini, maka itu akan menjadi sebuah... Uh, tunjuk yang sangat jelas bahwa either way Bank of England mengeluarkan sebuah statement yang dovish ya uh, ataupun juga terjadi sebuah apresiasi dari sisi Australian dollar ya tapi untuk sementara waktu ini ya kita bisa lihat bahwa trennya masih bergerak naik ya Jadi sebelum ada hal yang berkata lain saran saya tidak usah dilawan trennya tapi kembali lagi mengingat posisinya dan retracementnya pun juga tidak terlalu baik dari time frame yang lebih kecil pun juga tidak terlalu ideal kalau saya lebih meny menyukai area-area seperti ini ya, yang tadi ada high kemudian dia retest untuk entry itu jauh lebih uh, konservatif sebetulnya kalau untungnya seperti ini agak sedikit uh, belum terlalu matang kalau menurut saya jadi tidak usah terlalu dipaksakan tapi basically secara umum dari sisi fundamentalnya masih memiliki potensi yang cukup besar untuk harga bisa bergerak naik ke arah atas dengan catatan dengan catatan pada saat Bank of England meeting nanti Bank of England mengeluarkan sebuah statement yang hawkish ya kalau misalnya tidak maka ya ada kemungkinan harga untuk bisa berosilasi di area ini atau bergerak ranging sampai ke setidaknya Agustus selesai ya. atau apabila katakanlah Bank of England justru mengatakan sebuah hal yang confusing atau tidak jelas ya. Kalau tidak jelas, mungkin saja bergeraknya lebih ke arah ranging di sepanjang bulan Agustus ini. Oke, okay? uh, mudah mudahan sudah cukup jelas dan Pak Jajang di sini bertanya mengenai USD CAD. Kalau USD CAD kita bisa lihat bahwa faktor utama penggerak pasar di sini bukan dari USD-nya untuk sementara waktu ini, tapi lebih ke arah Canadian dolar ya. Dan kalau misalnya kita melihat adanya suatu perlemahan dari Canadian dollar Mungkin kita masih bisa melihat adanya trend uh, continuation dari pergerakan naik yang ada di sini Kita sempat mendapatkan ada sebuah retest uh, Mungkin sudah cukup jelas ya uh, dari sisi technicalnya Anda bisa lihat di sini bahwa harga uh, sedang bergerak naik atau sedang tertahan uh, Atau sudah tertahan di area hijau ini Kemudian juga di area transisi ini pun juga sudah tertembus akan tetapi concern yang perlu untuk anda perhatikan untuk sementara waktu ini adalah apakah ini akan bisa menembus ke harga 2000 atau di opening price 2012 eh sorry 2019 yang mana juga akan menjadi sebuah atau menjadi uh, kondisi retest dari trendline yang baru saja ditembus di sini apabila ini bisa tertembus ke arah atas nah, ditambah lagi mungkin adanya penguatan dari USD Mungkin ini akan bisa membuat harga untuk terapresiasi kembali ke arah atas untuk mengejar ke 2021 open uh, ataupun juga mungkin perlemahan lebih lanjut dari kinerja dolar. Dan perlu untuk saya ingatkan kembali ya, mungkin saya refresh lagi bahwa dalam kondisi seperti ini, ya, apabila anda ingin melakukan korelasi di dalam pasar ya, uh, kembali lagi saya ingatkan bahwa untuk korelasi-korelasi seperti ini antara sebuah uh, mata uang dengan komoditas apabila katakanlah kita melihat komoditas bergerak naik yang berhubungan dengan mata uang ya itu tidak semerta-merta membuat mata uangnya akan terapresiasi ya itu yang perlu untuk saya informasikan tapi kalau misalnya komoditasnya bergerak turun sedikit banyak itu akan bisa meng, uh, mempengaruhi dari mata uangnya itu sendiri itu yang kita lihat di Australian dollar ya dimana komoditasnya tidak bergerak naik justru turun tapi inherently RBA yang melakukan tapering tidak bisa membuat Australian dollar untuk terapresiasi. Jadi bagi Anda yang melakukan trade di dalam uh, commodities currency seperti Australian dollar, New Zealand dollar dan juga Canadian dollar yang perlu untuk Anda aware atau yang perlu untuk Anda korelasikan adalah apabila terjadi sebuah down move dari dari si komoditasnya yang bersangkutan setiap ada down move dari komoditasnya itu akan sedikit banyak mempengaruhi mata uang yang bersangkutan dengannya tapi apabila komoditasnya bergerak naik misalnya oil bergerak naik kemudian Anda mengatakan Canadian dollar akan menguat itu belum tentu jadi itu yang perlu untuk Anda ketahui dan tidak banyak yang mengetahui ini ya. jadi saya informasikan saja seperti ini agar Anda lebih aware terutama dalam hal yang berhubungan dengan korelasi dan korelasi karena hati-hati ya ada yang mengatakan misalnya katakanlah apabila oilnya naik nanti Canadian dollar akan mengejar nah, tidak seperti itulah ya <taka> <taka> tapi kalau oilnya turun Kanadian dollar akan melemah kurang lebih itu akan dapat terjadi begitu juga dengan Australian dollar ya apabila katakanlah Nah, ada yang mengatakan harga metal naik kemudian Australian dollar akan semerta-merta juga bergerak naik itu tidak seperti itu, tapi kalau harga barang tambang turun itu akan membuat Australian dollar sebagai uh, mata uang yang bersangkutan dengannya atau berhubungan dengannya akan mengalami pressure ya, terhadap mata uangnya, jadi itu yang uh, perbedaannya yang harus Anda ketahui pada saat melakukan korelasi terutama dalam konteks dengan mata uang-mata uang yang berhubungan dengan komoditi. Ya. Nah, sekarang ini kita tinggal pantau saja apabila katakanlah USD yang mendapatkan traksi tambahan sementara ini sedang bergerak bullish walaupun tidak terlalu bullish compare uh, dari harga kemarin ya apabila memang bisa mendapatkan traksi ke arah atas atau misalnya retest terlebih dahulu ke 2018 open di sini sebagai kill zone kita mendekati NFP nanti ya mungkin ya kan akan bisa bergerak naik kembali ke arah atas tapi main drivernya yang perlu untuk Anda perhatikan lebih ke arah apakah oilnya akan kembali melemah atau tidak. Tapi untuk sementara waktu ya Anda bisa gunakan titik ini sebagai area di mana Anda bisa mentargetkan 2021 open sebagai targetnya. Kalau misalnya Anda masih ingat mungkin kita sempat juga membahas ini sebelumnya bahwa kita memiliki sebuah potensi uh, harmonik yang cukup menarik di sini ya walaupun tidak terlalu ideal 38 poin duanya tapi apabila anda mencoba untuk menariknya maka anda bisa lihat bahwa area 78.6 dan 88.6 di sini ada di dekat dari 2021 open jadi mungkin anda bisa uh, gunakan salah satu motif cipher di sini sebagai uh, targeting price anda walaupun tidak terlalu ideal ya tapi lebih bisa anda jadikan titik D ini sebagai targetnya apabila anda melakukan sedang melakukan buy atau sedang melakukan pembelian di pair ini. Tapi keep in mind bahwa driver atau penggerak utama dari USD/CAD untuk sementara waktu ini itu adalah lebih ke arah kanadian dolarnya daripada dari USD yang untuk sementara ini. Jadi anda pantau saja apakah harga bisa closing di atas 2018. Eh sorry 2019 open di sini eh, 2018 sorry bukan oh, 2019 2018 open. Kalau misalnya memang ternyata bisa, ini saya bring to front saya dulu deh. Nah, bawa ke depan. Sorry, oh, maju. At, uh, sudah. Ini adalah 2018 open. Jadi kalau misalnya memang ternyata harga masih bisa naik, ya uh, break di atas ini maka ini akan bisa membuka harga untuk bisa terus bergerak naik ke arah atas. Ya. Oke. Okay, eh uh, Mudah-mudahan sudah cukup jelas dan di sini terima kasih banyak untuk Pak Adam yang sudah hadir pada malam hari ini dan uh, apakah ada pertanyaan lain sebenarnya sudah saya jawab semua ya <laughs> uh, kalau misalnya sekiranya tidak ada pertanyaan mungkin karena saya di, ya karena sedikit yang datang <laughs> malam hari ini tidak masalah sih tapi mudah-mudahan bukan karena anda mengalami uh, sesuatu ya di dalam pasar uh, mungkin karena sudah satu jam juga saya akan cukupkan saja dulu sampai di sini ya Uh, kembali lagi, saya ingatkan bahwa Anda perlu untuk selalu menggunakan stop loss, ya, karena basically uh, mengaca terhadap apa yang kita lihat di dalam market atau apa yang kita alami dari statement RBA yang lalu, yang mana sebelumnya mereka mengatakan bahwa uh, mereka akan unwinding atau mungkin tidak akan melakukan tapering kembali di meeting kali ini. Ternyata, justru berlaku atau melakukan suatu hal yang berbeda dengan apa yang. Uh, mereka sendiri katakan ya. Jadi basically ketidakpastian atau uncertainty di dalam pasar ini tidak hanya terjadi dari hal-hal eksternal saja tapi dari internal central bankersnya sendiri pun juga bisa terjadi hal yang sama. Begitu pula eh uh, yang menjadi tidak menjadi suatu jaminan bahwa ini akan dapat terjadi pada central bankers yang lainnya tapi Uh, konteksnya di sini adalah central bankers bisa melakukan apa yang mereka mau, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, central bankers pun juga uh, bisa merubah kebijakan kapan pun yang mereka mau, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang perlu untuk kita ketahui juga adalah bahwa faktor eksternal itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana pergerakan dari harganya itu sendiri, seperti apa yang terjadi pada Australian dollar. Kalau misalnya Australian dollarnya sendiri uh, mereka sudah melakukan tapering, tapi kondisi globalnya tidak mendukung Australian dollar untuk menguat ternyata ada faktanya ya Australian dollar pun juga malah terjadi atau yang terjadi adalah malah melemah ya walaupun RBA nya melakukan tapering ehm, dan itu adalah satu hal yang perlu untuk kita sadari sebagai seorang trader ya jadi tidak ada aturan bakunya dalam menghadapi ini jadi kembali lagi kembali saya ingatkan bahwa di dalam trading anda perlu untuk Meng, atau beradaptasi ya, atau embracing atau menerima bahwa loss adalah bagian dari trading. Karena hal-hal yang seperti ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa Anda tidak bisa memprediksikan pasar sebesar uh, 100% dengan benar ya. Karena secanggih-canggihnya analisis Anda, akan terdapat hal-hal yang tidak bisa diduga di dalam pasar. Jadi karenanya selalu fokuskan perhatian Anda terhadap bagaimana Anda mengkonservasikan balance Anda. Sebelum Anda uh, memperhitungkan berapa kemungkinan profit yang bisa Anda dapatkan, karena tanpa Anda memperhitungkan bagaimana caranya Anda memmanage balance Anda, profitnya pun juga akan ah, bisa seperti angin lalu. Ya, <laughs> jadi itu yang perlu untuk Anda uh, waspadai dengan seksama pada kondisi pasar saat ini. Oke, okay, kembali lagi, saya. Uh, Ya betul sekali Hanya verbal Tapi yang jadi pertanyaannya kan Kita tidak tahu kan Gitu kan uh, Eh tidak hanya verbal loh Justru uh, Kebijakannya kan Mereka tidak Rubah ya Jadi Action sih sebetulnya Tapi yang verbalnya itu Mereka hanya verbal dovish Betulnya kemarin Kalau misalnya Anda coba ingat Pernyataan dari RBA yang sebelumnya Mereka mengatakan bahwa Oke ah, taperingnya tidak akan kita lakukan lagi Gitu kan Mengingat bahwa uh, Kondisi yang ada masih tidak terlalu Jelas dan lain sebagainya Ya tapi ya itulah pasar ya. <laughs> Jadi mau bagaimana lagi gitu kan? Kita harus bisa mengingat ya walaupun katakanlah secara umum kadang-kadang coincidence ya. Anda bisa lihat misalnya seperti di ASEAN gitu kan. Oh, harga ya memang benar terlihat sudah ada di resistan ya dan lain sebagainya. Tapi ya jangan sampai Anda lupakan bahwa ada saat momen dia tidak merubah kebijakan ya secara umum harga bergerak naik ya. Jadi Apabila setelahnya market menganggap bahwa itu tidak cukup untuk memperkuat Aussie Itu membuat reject ya itu berbeda ceritanya ya Atau berbeda alasan ya Tapi basically ya Anda harus berhati-hati lah ya dengan asumsi-asumsi bahwa Resisten-resisten seperti ini adalah suatu area yang 100% bisa menahan harga dan lain sebagainya Itu uh, tidak ada karena kebetulan saja harga memang berhenti di area ini untuk memenuhi order fillnya setelah itu barulah market melakukan downturn Jadi yang bisa kita marking Atau yang bisa kita tandai adalah posisi yang ideal Di sini sebagai seorang seller untuk melakukan sell Lihat di sini ya Ditambah lagi dengan kondisi yang mendukung Yaitu uh, market metal Atau metal marketnya Atau barang-barang tambangnya ya tidak Menunjukkan pro Sisi pro nya terhadap Australian Dollar Jadi itu adalah hal-hal yang perlu untuk Anda uh, maklumi lah ya Jadi tidak bisa diprediksi, Anda harus maklumi, jadi katanya selalu gunakan stop loss. Oke, okay, uh, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini ya dan kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya. Kita bantu tenaga kerja kesehatan kita untuk Uh, tidak membebani pekerjaan mereka jadi apabila memang tidak diperlukan tidak usah keluar rumah gunakan masker anda dan jaga kesehatan anda dengan sebaik mungkin sampai bertemu lagi nanti di hari Kamis ya seperti biasa di jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat happy trading safe trading assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh